Ini bisa dilakukan oleh perempuan, laki-laki, semuanya. Jadi nanti akan ada opsi-opsinya. Halo teman-teman, balik lagi bersama aku Salsa dan aku di sini nggak sendirian. Ada Artio dan ada Mesita. Oke, kita hari ini akan latihan kardio. Wow, kalau kardio tuh rasanya kayaknya udah, kalau aku udah deg-degan. Karena kita akan melatih endurance. Sebelum kita akan masuk ke gerakan inti, kita akan langsung ke warm up. Sambil aku jelasin latihannya kayak apa. Oke, yuk langsung aja, let's go. Ini bisa dilakukan oleh perempuan, laki-laki, semuanya. Jadi nanti akan ada opsi-opsinya. Untuk low impact ada Masita, dan ada high impact ada Artio. Dan aku nanti akan dua-duanya. Jadi aku antara high impact dan low impact. Langsung aja kita mulai. Kita langsung warm up dulu ya. Oke, kakinya dibuka selebar bahu, tangannya diputar. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, ke depan belakang. 5, 4, 3, 2, 1. Kita peluk diri sendiri, terus buka. Ingat teman-teman, kalau kardio harus selalu lihat heart rate. Cara hitungnya 220 dikurang umur, kita zonanya di 60-80%. Jadi 220 kurang umur sama yang 100%, nah 60-80%-nya aja. Hop. Oke, yuk bagian bawah putar dari dalam keluar. 5, 4, boleh kiri kanan dulu bebas. 2, 1, buka tutup. Hop, 5, pelan-pelan. 4, 3, 2, lihat posture badannya tetap lurus, nafas seperti biasa. 1, oke, high knee up. 5, 4, 3, 2, 1, kick butt, aku dari samping ya biar kelihatan. 5, 4, 3, 2, 1, oke, terakhir sebelum kita ke dynamic warm up. Up and down, heels up, heels down. 5, 4. Jadi ini apa namanya salsa? Mobility. 2, and 1. Oke, kita akan ke dynamic warm up. Gerakan yang pertama, jalan di tempat boleh or jogging. Oke, terus yang kedua kita side to side. Boleh jumping or gerak aja kanan kiri. Nanti Masita akan low impact, Artio akan yang jumping, aku akan campur, oke? Okay? Yuk, 1 menit. 3, 2, 1, let's go. Jangan lupa nafas. Gerakannya semua simple banget, sesuai dengan judulnya Simply Healthy by Salsa Refit. Biar apa? Biar yang penting gerak, jangan mager. Nafas seperti biasa, boleh. Kalau mau jalan di tempat, cepat. Yes, kayak Masita ya, benar. Jadi bumil itu bisa, ibu hamil bisa. Kalau misalnya suatu waktu kayak aku dicampur terus, duh kayaknya mulai capek, boleh tapi pelan-pelan. Jadi jangan langsung berhenti, tapi pelan. Karena kita latih endurance kali ini. Dikit lagi, 3, 2, 1, langsung ke samping. Hap, hap, jumping, jumping, jumping boleh. Jumping, jumping, jumping boleh, or kanan, kiri, yes. Ingat, posture badannya tetap lurus. Engage your core, open your chest. Hop. Nafas, breathe. Belum, dikit lagi. Hop. 30 detik. Nafas. Ini bisa dilakukan di mana aja. Dengan lahan yang sempit, gak mesti punya lahan lebar. Breathe, 4, 3, 2, and 1. Oke, okay. Langsung kita ke gerakan inti. Ada 4 gerakan, aku akan kasih tahu. Gerakan yang pertama adalah jumping jacks. Nanti tenang, ada opsinya. Oke, okay? Yang kedua belum. Yang kedua belum, tenang. Yang kedua adalah, kick butt dulu. Kick butt, oke. Okay? Yang ketiga adalah high knee. Yang keempat adalah burpees. Tenang, nanti akan ada opsi. Oke, okay? Yuk langsung aja kita mulai. Gerakan pertama, 3, 2, 1, let's go, jumping jacks. Boleh jumping atau lihat Masita. Jadi bumil juga bisa ngelakuin. Oke, nafas. Inhale and exhale. Harus banget ngelatih endurance. Buat apa? Kalau kita lagi strength, itu juga ngaruh banget. Strength training alias latihan
pengencangan otot. Atau mau campur kayak aku boleh, jinjit kakinya. 4, 3, 2, and 1. Oke, rest 10 detik, siap-siap. Gerakan yang kedua, masih oke? Yes, kick butt. 3, 2, 1, let's go. Hop, hop or jumping, jumping. Bebas, pilih aja boleh. Hop, hop, boleh kayak Mas Sita bener-bener napak ke tanah or jinjit kayak aku. Jadi banyak opsinya. Nafas, inhale and exhale. Keep going, breathe. 10 detik lagi. 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Oke, rest 10 detik. Sambil tarik nafas. Lanjut ya, high nih. 3, 2, 1, let's go. Hop, hop. Nafas. Belum. Keep going. And breathe. Ingat ya, kuncinya lagi kardio itu nafas aja. Kalau misalnya ngerasa, aduh udah nggak bisa nih jumping. Hop, hop, kayak Mas Sita. 4, 3, 2, 1. Rest 10 detik. Terakhir. Berpis. Siap-siap. 4, 3, 2, 1. Boleh jumping or nggak jumping ya. Pilih aja. Hop. Nafas. Yang penting formnya tetap benar. Inhale and exhale. Hop. Nah, ini bisa banget ngelakuin di rumah bareng pasangan, bareng pacar, ya nggak Mas Sita? Iya. Yeah. Bareng mantan juga boleh ya? Bareng bestie. Oh, bareng bestie, bener. Hai bestie. 3, 2, and 1. Oke, rest dulu sebentar. Kita akan lanjut lagi di set kedua. Oke, set kedua dari awal lagi kita ulang jumping jacks. Hop, hop. Oke, 3, 2, 1. Let's do it. Hop, 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 hop. Nafas. Inhale and exhale. Ingat, kalau mulai capek, boleh. Dan yang penting adalah selalu cek heart rate. Rasanya kalau nggak punya jam tangan, nggak apa-apa kalau udah pelanin. Hap, tangannya boleh banyak opsi. Boleh full lurus, boleh ke telinga. Oke, okay, keep going. 5, 4, 3, 2, and 1. Sampai lepas loh, saking semangatnya ya. Oke, okay, yuk lanjut. Butt kick ya. Yuk, 3, 2, 1, let's go. Hop, boleh gini, boleh tangannya ke belakang, tangannya bebas aja, or hop, hop, atau depan. Boleh juga, nafas, inhale, and exhale, 15 seconds. Hop, 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 boleh. 10 seconds, or jinjit, 7, keep going. Ayo teman-teman, simply healthy. Jadi sebenarnya sehat itu very easy, very simple. 3, 2, and rest. High knee, high knee. Dua gerakan lagi, abis itu done. Yo, 3, 2, 1, let's do it. Hop, 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 nafas. Inhale, exhale, boleh jumping, boleh kayak Mas Sita, or jinjit kayak aku. Hop, 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 keep going. Lagi. Yang penting atur nafasnya ya. Nah, jangan lupa. Karena biasanya suka lupa nafas ya. Kalau lagi kardio tuh kayak, oke, okay, yang penting selesai. No way. Nafas yang utama. 5, 4, 3, 2, and 1. Rest. Good job. Last one. Hah, amazing. Yuk, siap-siap burpees. 4, 3, 2, 1. Let's do it. Hop. And up. Boleh jumping, boleh kayak aku and Mas Sita. Kalau bumil mau kayak gimana? Bumil di bawah aja and ke belakang. Hop, hop, hop. Oke, okay, bumil version. Aku ceritanya jadi bumil version ya. Gak bumil beneran kok. Keep going. Dikit lagi. 5, 4, 3, 2, and 1. Gimana rasanya? Wah, heart rate-nya naik. Langsung ya, amazing banget. Oke, okay, teman-teman, tadi kan kita ngelakuin 2 set. Kalau teman-teman ngerasa, aduh, butuh yang lebih
banyak lagi masih kurang, tambahin aja jadi 3, 4, sampai 5 set. Oke, sekarang kita langsung masuk ke pendinginan. Let's go. Oke, kalau habis kardio, jalan dulu di tempat, turunin heart rate-nya pelan-pelan. Jadi jangan langsung dihajar, pelan-pelan sambil nafas. Boleh tangannya ke atas, tarik nafas, inhale. And exhale. Lagi tarik nafas, inhale. And exhale. Lagi inhale up. And exhale down. Oke, kakinya boleh dibuka. Lebih lebar dari bahu, bawa badannya ke depan, tarik nafas, inhale. Tahan. And up, exhale. Aku tuh paling senang latihan di luar kayak gini. Karena seger banget. Inhale. And exhale. Sekali lagi tarik nafas. And up. Oke, bawa ke samping pelan, tarik nafas. Bawa bokongnya ke belakang ya. Jadi bukan lutut ya bawa ke depan, tapi bokongnya bawa ke belakang. Up. Lagi tarik nafas, inhale. And up, exhale. Oke, tarik tangannya ke atas, tarik nafas. Ini udah mulai hujan di sini, nggak apa-apa ya. Sebentar lagi kita selesai. Turun. Oke. Terima kasih teman-teman Simply Healthy by Salsali Fit. Kita ketemu di episode selanjutnya. Nanti akan banyak olahraga yang seru-seru. Semoga olahraga bermanfaat. Dan sampai jumpa lagi. Bye-bye. Medcom.id, a part of Media Group Network.